dulu pernah menjabat sebagai kepala desa. Penjualannya kami masih dalam proses pengembangan ke kejahatannya dia. Akan tetapi kami masih kembangkan ke TKP-TKP lainnya. Atas nama BK, ya, inisial BK, yang bersangkutan tinggal di Jalan Kubang Raya, dan juga yang bersangkutan ini adalah dulu pernah menjabat sebagai kepala desa di Musi di Sumatera Selatan. Jadi dia dulu sebelumnya pernah menjabat kepala desa dan akhirnya mungkin karena lain hal dia melakukan tindak pidana di wilayah kita. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.